So, so, today I'm joined by three respectable doctors Dr. Atika Safitri, Dr. Clarissa Magdalena, and our very own Dr. Selenka Finlanda, uh, our speakers for today. Welcome to the room. Uh, and A brief introduction to our speakers Dr. Atika is taking her PhD at the University College London, and Dr. Clarissa is taking her master's degree in global health policy at the London School of Economics and uh, uh, Political Sciences, and Dr. Selenka is taking her master's degree in healthcare management at uh, City and uh, in the university of london. Uh, in today's session, we'll, we'll go over a 30-minute talk by dr. Atika on taking your phd in the uk, continued by a five-minute q&a break, and then a 30-minute talk by dr. clarissa on taking your master's degree in the uk, followed by a five-minute q&a break again, and then finally a quick introduction and talk from a great global founder and president, uh, director dr. zelika concluded then by a five-minute q&a session entire webinar is scheduled to run for 120 minutes and speaking uh, from western indonesia time which is from 4 p.m. to around 6 p.m. so a special note for q&a's um, please address your questions directly to the global chat room marked uh, to everyone we'll go over them one by one as long as we're on schedule in our q a session at the end i uh, would also like to remind that uh, we'll, have, we'll be giving away several uh, door prizes at the end so you want to stay tuned for that so i think further ado we will welcome Dr. Atika Safitri as our first speaker. Please Dr. Um yeah so uh, good morning everyone uh pagi, Inggris. Selamat sore waktu Indonesia. Uh, perkenalkan, nama saya Tika Savitri. Uh, saya dokter lulusan Universitas Kejah Mada tahun 2012 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di University College of London, uh, salah satu kampus uh, nomor, nomor uh, lima terbesar di uh, Inggris. Uh, dan saya juga uh, saat ini sedang menempuh research fellow saya, di, menjalankan research, uh, tugas research fellow saya di Morbid uh, Eye Hospital dan St. George University uh, Hospital. Jadi untuk uh, beberapa menit ke depan, saya akan bany uh, banyak uh, sharing mungkin in general uh, apa yang dilakukan sebagai PhD student di sini, dan uh, uh, mungkin dari aktivitas akademik ataupun non-akademik seperti itu ya. Uh, saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Uh, jadi mungkin uh, presentasi ini akan very very quick, so we can have more time to have a Q&A session. Sebelumnya terima kasih untuk Jonathan dan Celinka for inviting me to speak uh, in this session. Thank you so much. Okay. Uh, first of all, there is no conflict uh, of interest that needs to be disclosed. Neither I or my family member have no conflict of interest such as directorship, employment, or any personal financial interest. Okay, uh, as discussed before, uh, perkenalkan nama saya Tika. Jadi, um, presentasi ini kan dimulai dengan uh, karir pathway seorang dokter ya. Uh, actually, this has been discussed before. Uh, so... Several times, bahwa seorang dokter itu bisa menjadi clinician uh, researcher, uh, atau mungkin yang di non klinis seperti health policy, public health, uh, ataupun berkaitan dengan uh, health management, yang itu benar-benar completely different to what we have in clinician. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri, itu uh, kita kalau menjalankan proses pendidikan dokter itu lebih. Di, uh, Uh, is more emphasized in clinician, yang mana kita lebih sering rotate ke hospital, uh, lebih sering discuss uh, tentang case patient, seperti itu ya. Nah, uh, di presentasi ini saya akan menceritakan kehidupan saya sebagai researcher, mostly in general. Karena saya yakin teman-teman di sini, yang di Indonesia uh, have a lot of more experience in clinician uh, during the medical school, so I'll be very honored to talk about re uh, research uh, work. Oke, okay. Okay. jadi very, very simple. Uh, Sebenarnya, actually, what actually PhD students is doing? Um, well, uh, itu seperti kayak kalau misalnya kita menjalankan proses S1, ya. Jadi, kayak uh, ada kita mengikuti course, uh, terus uh, reading uh, di library, and doing experiment and writing, uh, tapi. Sebenarnya perbedaannya adalah we put emphasize or more activities in uh, experiments or research itself gitu. Jadi um, uh, ini nature-nya berbeda sekali uh, tiap-tiap tiap PhD student dan itu beneran tergantung oleh supervisor-nya. Jadi di sini uh, kalau aku boleh bilang uh, what actually PhD students doing here is uh, kalau teman-teman di Indonesia di tahun terakhir biasanya ada tugas skripsi gitu kan ya. Nah, di itu sebenarnya yang kita lakukan di sini gitu tapi for a long term uh, for uh, what do you call it like for a long period Dan uh, biasanya kalau di Inggris itu 3 sampai 4 tahun, kalau di Amerika 5 tahun uh, dan di Belanda Uh, sepertinya 4 sampai lima tahun, jadi itu benar-benar beda tergantung nature projectnya dan ter tergantung sama supervisornya itu sendiri. Gitu, nah, uh, selain itu, uh, aku juga karena aku melakukan eksperimen di rumah sakit, jadi... Uh, I get the access to work at the hospital. At the same time, I was very fortunate that I have my supervisor has been really, really supportive uh, and give me an opportunity to work, to work in the hospital. Jadi uh, aku bisa uh, balance uh, between clinician and research at the moment gitu. Uh, nah terus sebenarnya uh, non-academic activities karena actually in the nature of the research itself, uh, we have uh, so much flexibility in our time. Jadi kita bisa um, atau waktu kita sedemikian rupa di Inggris itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan uh, volunteering ataupun uh, di sini ada Indonesian Endowment uh, sorry, ada kayak Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI uh, Indonesian Student Association yang mana uh, itu kegiatan saya pada waktu tahun pertama dan saya juga telah, di tahun pertama akhir ketika akhir saya mau bekerja uh, ketika tahun kedua saya PhD saya diminta untuk membantu kedutaan Besar Indonesia untuk menjadi salah satu tim Satgas karena pada waktu itu COVID-19 started the outbreak dan sampai saat ini dan ini salah satu tim kami yang kami sempat bekerja dengan beberapa kementerian dan juga beberapa researcher di UK termasuk di University of Oxford dan juga Uh, another PhD student currently working in the UK dan juga ada beberapa voluntary activities yang bisa dilakukan oleh di, UC, uh, di provide oleh UCL atau juga dari non-profit organization yang banyak sekali di UK dan uh, ada uh, saya tahun pertama ikut music society sih tapi karena nggak punya waktu jadi kayak I skip it uh, but in the meantime because I love traveling so much um, the UK is a good uh, Country that you can explore around. Uh, jadi that's my non-academic activities. Okay. Now, nah, that's actually the general uh, of um, actually what's happening where I'm what I'm working. So feel free to drop me any email if you have any questions. Uh, karena ini lebih sharing tentang activities ya dari uh, yang tadi Selinka bilang. So, uh, I'll give opportunity for you to ask anything you wanna ask. So, feel free Selinka. Thank you. Okay, to all the participants, uh, if you have any questions or would like to discuss specific things, um, please drop... Please drop your questions or points of discussion in the chat call No, we'll bring it to Dr. Atika so we can discuss it in a more open way. Or if um i think uh, while we're waiting for questions to drop, if you have anything to share about your what you're currently working on, in your research project, I think that might be an interesting uh, point of discussion. All right. Looking your, uh... yeah, looking at your LinkedIn profile, you have a background in You have an interest, a specific interest in ophthalmology in glaucoma. So if you can tell a bit about that and how you got into that, I think it would be interesting for a lot of people here who might be still be confused about okay. the questions they might want to ask. Yes. Okay. Jadi, uh, thank you, Juratan for your questions. Jadi, uh, karena aku aku lagi penelitian di bidang mata gitu. Uh, terus, um, uh, jadi um, how did I get there it's very interesting questions uh, it's, it's been a long short story anyway uh, jadi aku dulu, pertama, what actually you can do is you need to uh, first of all you need to actually know yourself Kamu mau how do you how, how you would like to divine yourself? kamu pengen emang di klinis atau kamu pengen di research atau kamu emang, memang pengen di uh, non-klinis like a public health or um, health management or this kind of stuff. Jadi, that's, that's the main goals that you need to answer within yourself. Nah, nah yang kedua, uh, setelah you know actually what you want to do, uh, ask people, okay, ask people And get through it. Jadi kalau nanti mungkin Selinka dan Clarissa ya nanti ya speakernya. Hai Clarissa, uh, mungkin akan share tentang master yang mana itu juga salah satu opsi gitu. Jadi uh, I was very uh, I was very fortunate. I got the straight away offer to do my PhD because initially I plan to do my master, but Uh, after, after after the university read my CV and we had a lot of discussion about my plan and stuff, uh, they over me a PhD position. Jadi uh, that's that's uh, that's the thing that you need to bear in mind that everyone has different pathways so you need to choose your own which suits you best. Uh, dan uh, di sini master tuh uh, mungkin nanti uh, uh, Shalinka dan Farisa bisa lebih banyak cerita. Mungkin uh, dia lebih banyak tentang ke non-clinical pathway ya, jadi lebih banyak ke teori gitu kan. It's completely different if you compare to what you are doing right now in Indonesia atau waktu pas pada waktu koas gitu. Jadi um, menurut aku sih, uh, uh, first of all uh, you need to know yourself what you aim to do. Dan untuk dapat uh, how to get the over, simply just Google it. Uh, gak harus di UCL. The world is so big. They have a lot of universities for you to apply dari Amerika, dari UK dan uh, mungkin aku di UK karena uh, I love I love the culture, I love I love the environment of the studying environment, uh, I love the country. Uh, that's that's my reason gitu. Jadi uh, itu sih Jonathan yang aku bisa sharing dan caranya ya itu benar-benar beda tergantung universitas ya. Uh, there, uh, uh, aku nggak bisa share nggak uh, bisa share Uh, specifically, because every year admin works. Yeah, but and you need to know exactly what you would like to do with your career. That's that's um, the big homework that you need to uh, answer for yourself. Amazing! Yeah, thanks for the explanation. That was particularly interesting. Uh, I think um, moving on from that. Uh, mm -hmm did the place of your current education did it stem from your interest in ophthalmology or did you find a place first and then develop that interest along the way what i'm t what i'm saying is should someone interested in taking a master's degree or a phd program especially find a, find an interest first and then look for opportunities in that field of interest or should they find a place first and then develop that interest along the way or okay should someone uh... find a mentor to develop to, to find that interest because for some people they don't they they don't have a specific uh, they don't have a specific point of interest their 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 knowledge is broad and their interest may be broad or it may be um, it may not be specific yet. they might not find that one thing yet so what do you think about that, about that think? uh right thanks for the questions uh yeah so uh in regard with the questions again sebenarnya kita tuh harus pertama very very fortunate kalau misalnya di Indonesia tuh sistem pendidikannya cukup cukup lama dan panjang yang mana kita kita bisa rotate. kalau di pertama kan kita di itu ya kalau aku nggak ngerti kalau di universitas lain tapi aku yakin sama sih ya in general jadi kayak di tahun pertama kita belajar tentang sistem apa tahun kedua kita belajar tentang sistem apa sistem sistem apa misalnya kardio kasius atau pediatrik. Soal ketiga kita belajar tentang uh, uh, apa namanya belajar tentang um, uh, sistem tubuh lain gitu kan ya. Dan kita di click rotation kita juga start di different rotation uh, cukup lama 3 sampai enam bulan kan. Uh, that's that's uh, we need to use the opportunity actually to actually to know yourself better than everyone else karena yang aku lihat adalah uh, 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 um, di Indonesia itu uh, teman-teman uh, tuh banyak sekali cuman ngikutin orang lain gitu tapi actually they don't know what they they want to achieve they don't know actually what what's actually the best for her or him gitu jadi menurut aku itu kesem uh, pas koas, pas uh, kalian kerja di rumah sakit gunakanlah kesempatan yang ada uh, talk to yourself Very often, actually, what do you want to achieve and what do you want to be? Itu buka, uh, bukan sesuatu yang salah. Kalau misalnya uh, kita nggak jadi clinician, enggak, atau kita cuma stuck di research aja, itu enggak bukan sesuatu yang istabu. Tapi uh, uh, aku ngerasa kalau di Indonesia itu kebanyakan masih kayak dokter, itu adalah seorang clinician yang harus kerja di rumah sakit. But actually, that's, that's not true. There are a lot of opportunity out of there that you need to know. Gitu. Jadi uh, pertama kalau buat teman-teman yang mungkin masih sekarang di um, undergraduate ya, uh, know yourself better than everyone else. That's that's the main uh, homework that you should do. Uh, talk with people, uh, attend attend this kind of webinar webinar to know a lot of people. Terus uh, juga mungkin uh, aku nggak ngerti. Uh, Kayaknya sekarang tuh beberapa universitas ada kesempatan magang di beberapa rumah sakit ya, uh, kayak clerkship like that atau ada kayak uh, uh, cimsa dulu aku ada cimsa gitu kan yang memberikan kesempatan ya untuk dok, ada cimsa, dok. Uh, yang untuk memberikan kesempatan untuk uh, exchange gitu, use that opportunity. Tapi ya juga hanya untuk traveling doang, tapi untuk kayak no actually what you wanted to achieve in your life. Itu sih yang uh, one of the big um, lesson for you, jangan sampai kalian ngelakuin uh, master atau PhD uh, hanya untuk gelar doang ya, karena it's very, very long process. Uh, that's, that's not uh, you need to do everything from your heart. That's my point of view anyway. Yeah. Keren banget, Dok! <laughs> Sangat inspirational. <laughs> <laughs> Jadi aku bingung waktu Pak Selinka uh, send me the tour, kayak uh, the pathway, I think it's completely different from one, people, from one person to another person. So that's why like I, I give like, more time to have a discussion for this. Yeah. Tapi maybe one uh, uh, important question, Dok. Uh, enjoy nggak, Dok, selama menjalani PhD mungkin? Uh, I do, I do. Karena again, uh, that's that's what uh, that's what um, I've been dreaming for since I was in uh, click rotation. Jadi it's it's uh, what you call it. Apa namanya? aku juga um, uh, ada sih pasti ups and down ya. Uh, bosen ada pasti. But but actually uh, actually uh, that's ya itu itu Uh, belajar gitu gak sih Pasti ada Kadang ups and down, Kadang bosan Kadang capek Tapi Tapi that's part of the journey Gitu Gitu Mungkin nanti Shalinka bisa lebih menjelaskan How to get uh, Step by step uh, But like For me I'll share in general uh, Jadi uh, Nanti mungkin Clarissa sama Shalinka uh, Are the best uh, Key person That can share their uh, Experience In the UK Gitu I think the biggest takeaway from your explanation is that you have to find what you like doing. And you have to identify the sort of the, the, the tropes you want to take, the, this, the, the route you want to take. Do you want to be a clinician? Do you want to be a researcher? Do you want to do something else? Do you want to be a medical entrepreneur? I don't know if that's the thing with yeah. you. Um, I think that's yeah. the biggest takeaway is to find what you like doing, find what you see yourself doing in the long run. Yeah. Small steps that you need to uh, work on to reach that goal. But that's uh, that's been interesting so far. Uh, now we have a question from Doctor Alice in the chat room. Uh, I'll translate. I'll just say this in Bahasa. Apakah Doktor Abdiqa ada plan untuk settle down the UK? Apakah Doktor Ratika mungkin bisa sharing tips and tricks putar lab dan mungkin tips and tricks untuk basis for masters or PhD di London juga. This is interesting because uh, Doctor did you go through the plot pathway? Well, uh, I've got a I've got an uh, NHS position, uh, in into hospital. Uh, sorry, three hospital, but uh that's 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 my biggest luck I have had so far. So I've got like an uh, honorary position. So after I'm sending my CV to my supervisor, uh, they're very very happy for me to work. uh uh, to work for him for this team in those three hospitals so i didn't need to go through club uh and uh, but um i have like a working hours that i need to fulfill in the uh, in the it's very technical in a you know in each week so, uh, Uh, again uh, di sini untuk menjadi dokter emang generally kamu harus punya klub ya untuk dapat license but uh, for some researcher uh, they can get like a privilege to work in the hospital uh, for me like I've got uh, for uh, for hours uh, sorry for years um, to work in industry hospital uh, karena um, again karena mereka interview aku dan mereka uh, Uh, mereka bisa lihat kalau oh, uh, Atika pengennya seperti ini. Uh, Atika ini cocok di bidang ini sama bidang ini, and I've got the over. So it's like a, if you know, like honorary PhD, honorary uh, fellow, this this kind of things. So after reading uh, my extensive CV, they are very happy. To, they were happy to give those kind of job at that NHS. Jadi aku uh, without club, but mungkin ada. ada uh, tapi sebenarnya secara resmi gitu ya, kayak kamu harus uh, via club gitu. Untuk uh, untuk uh, untuk uh, apakah aku akan set settle down di UK or not, that's uh, that's good questions, right? Uh, uh, as the time goes by here, like there are so many opportunities and uh, we'll see ya. Yeah. Uh, I can't answer that questions. Uh, but again, uh, it depends. There are so many factors influence your uh, preferences when it comes to work in the uh, to work for the future because like a long-term career. Jadi uh, aku aku belum bisa jawab tentang itu sih. Terus yang ketiga pertanyaan apa, Jonathan? The third one is uh, basically tips and tricks. Tip and tricks oh, tips, tips and, and tricks untuk dapat beasiswa master. Okay. Uh, Again, aku nggak ada konflik of interest, tapi banyak banget opportunity um, opportunity untuk uh, scholarship ada LPDP, LPDP ada Chevening dari government, ada juga dari universitasnya. Again, uh, kalian harus google ya, uh, cari cari satu universitas apa yang kalian pingin, kedua Think about how you get in, karena syaratnya banyak beda-beda tiap universitas. Dan ketiga cari scholarship. Ya, scholarship yang pasti ada biasanya tiap tahun adalah LPDP sama Chevening. Uh, Tapi ada beberapa universitas yang over uh, over UC, uh, Sorry, u, uh, universitas funding. Jadi uh, tiga itu sih in general kalau di UK. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Okay, so I think um, people, if you want to ask questions, please do like Dr. Ellis. Feel free to just chat in the call and uh, maybe I have a, another question. So, because you have an NHS license, does that mean you have a practicing schedule with the hospital? Does that mean you get to work with patients along with your researching career? Yeah. That's, uh, that's 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 good questions. Uh, aku nggak ngerti sistem Indonesia gimana, tapi di sini aku tahun pertama itu apply as, like uh, making so many proposal, uh, so many regulatory approval. Jadi uh, itu sebenarnya kayak aku dapat license untuk melakukan research aku dan kerja di hospital. And it takes like uh, almost a year um, year six months. For me, jadi aku apply uh, ke kayak health regulatory approval ya di sini untuk aku bekerja di tiga uni, uh, tiga rumah sakit itu gitu. Jadi uh, aku ya I'm like uh, ini ini uh, aku udah terdaftar. Uh, Akun ini sebenarnya uh, project kita dan aku uh, researchnya di situ sudah terdaftar di sana untuk bekerja sebagai dokter di grup itu gitu. Jadi Uh, it's different to what you have in club because aku di sini fokusnya ke mata, jadi aku nggak treating general patients. Jadi, aku hanya untuk mata aja gitu. Makanya, ini pathway lain yang uh, lewat penelitian gitu. Tapi, uh, I did uh, submit my our application in the first year of my PhD to get this um, uh, opportunity to work in the hospital otherwise aku nggak bisa kerja di rumah sakit, karena uh, di sini sangat-sangat strict ya. Uh, kamu ketika kamu apply, kamu ditanyain background kamu apa, pengalaman kamu apa, siapa sponsor kamu, what you would like to do in the next four years, and this kind of stuff gitu. Dan itu pathway-nya lewat ada namanya health regulatory approval, dan ada juga lewat uh, National Institute of Health Research. Uh, that's my pathway tapi different is completely different if you would like to work completely in clinic uh, di di gram ini uh, kalau di klinik uh, kalian harus I think lab uh, ada juga beberapa beberapa family lagi lain yang mungkin Shalinka uh, bisa tahu Se, tapi kalau kalau cuma sebagai GP sih lewat lab but I'm not working as GP So I'll focus on uh, patients with um, eye condition. health uh, regulatory approval HRA or NIHR that is certainly very interesting, So does that mean you are uh, you're effectively an ophthalmologist there? Because it seems like you're handling a lot of uh, cases uh, in ophthalmology. Um, mean, yeah. No, I'm not yet an ophthalmologist yet. Uh, I'm 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 still uh, apa ya di sini uh, di sini itu banget ya tiap-tiap uh, kolegium tiap-tiap uh, kolegium apa sih uh, profesi itu beda-beda pathway-nya ya. Uh, so, I was lucky I was lucky enough kalau misal I'm so lucky enough kalau di di uh, spesialis yang aku pengen tuh di sini itu eh uh, ada uh, kalau misalnya udah melakukan research itu mereka bisa speed up uh, residency training atau mereka bisa dianggap sebagai specialist training register satu, specialist training register 2 gitu. Tapi again karena aku specifically working um I am to be like clinical scientist. Jadi uh, aku aku hanya treat pasien-pasien yang sesuai dengan research interest aku. But, jadi aku belum aku belum oftalmologis. I'm not I'm not an ophthalmologist. Uh, but I'm not a GP either here. But I only treat patients related to my research, gitu. Jadi aku uh, responsible sama pasien-pasien yang aku udah daftarin di health regulatory approval untuk research aku. That's that's uh, that's my what I'm what uh, I'm doing at the moment, gitu. Tapi untuk uh, doing PhD here, gak harus di klinik, bisa juga di lab yang mana itu yang misalnya kita dilap pakai pipet and centrifugal and stuff um, ada juga yang langsung ke komunitas itu pathway-nya aku nggak tahu beda lagi you need to discuss with your university you need to discuss with your supervisor jadi uh, harus uh, itu lagi makanya aku balikin ke awal uh, you need to emphasize on one questions actually what you aim to do with your career gitu karena patwaynya sangat-sangat berbeda dan uh, di sini sangat-sangat rapi karena patuenya tuh udah ada kayak uh, tiap interest tuh ada patuenya sendiri. Tapi kalau untuk aku sih aku uh, hanya treat patients di uh, yang berkaitan dengan uh, yang enroll di trial aku gitu. See, that is interesting. I'm I'm not sure that. position exists in indonesia yeah yeah that's that's the main researcher. distinction yeah it's main interesting for me because yeah. that is something i've never looked before so you're neither a registrar nor a specialist but also not a complete researcher so no i'm not able to researcher. do register here yeah i'm not able to do register here because i've got a financial um aku uh, terikat sama Biasiswa kan. Jadi aku nggak bisa sekolah sambil sekolah. Jadi I need to get it done by myself. But that's 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 uh, ya yeah, ini salah satu yang sebenarnya Indonesia belum ada sistem di mana mereka bisa menjembatani clinical researcher gitu. Yeah. Jadi itu yang berbeda sebenarnya. Mungkin nanti kedepannya dibantu sama dokter Cita itu. <laughs> Lagi ngambil <laughs> health policy nih. <laughs> Gimana dokter Cita? Bisa. <tik> 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 nanti tinggal kerjasama sama nanti dokter Tika sama dokter Cita ya. <tik> iya, tapi lagi-lagi <tik> uh, ini aku perlu garis bawah ya kalau tiap nature-nya again research itu nature-nya beda-beda tiap project. Hmm. Ada yang dia cuman mengolah data aja, ada yang dia langsung info patient. Itu jadi beda-beda pathway-nya gitu. Jadi aku bingung sebenarnya kalau misalnya diminta sharing ini tuh kayak sharingnya seperti apa, makanya aku kayak tadi cuma bilang, what I'm doing and just going to the library reading and do experiment, tapi itu bener benar nature-nya beda tipikal tentang datanya dan juga supervisor-nya, dan juga melakukan writing up and publication Again, tapi ini sistem ini belum ada di Indonesia sebenarnya, setelah aku amat-amatin dan aku rasa-rasakan, karena karena Ya tadi setelah yang aku bilang di awal kalau di Indonesia tuh dokter tuh ya orang yang kerja di rumah sakit gitu kan, jadi gak ada pathway seperti ini gitu dan kolegium belum ada kayak uh, pathway yang jelas di kolegium-kolegium untuk acknowledge ada ris clinical researcher di sana gitu. Yeah, I think we can all agree on that part. Um, one more thing, doctor. Um, uh, you are now a PhD candidate with the with UCL, University of College London. The question would be: Did you receive offers from other hospitals or institutes? And if you did, uh, can you talk about your thought process and how you made the decision to go into UCL instead of other institutes or hospitals. Or, um, or uh, the question leads to what? Make second PhD program. How do you choose a good PhD program? Oke, okay, jadi uh, this is good question ya. tadi makanya aku tadi bilang is a long short story. Aku dulu uh, apply di banyak uh, beberapa universitas. Uh, tipikal tipikal researchnya, research, research um, projectnya itu beda ya. Uh, jadi aku dulu apply di um, Cambridge. Aku apply di Melbourne. Uh, aku apply di UCL. Um, satu lagi di mana sih? Oh, sama satu lagi kayaknya aku apply di Belanda. Kayak, eh, ya di Belanda. Eh, sorry di Singapura di Singapura. Jadi uh, aku dulu udah sampai in, uh, interview di tiga universitas tersebut uh, itu. Uh, tapi karena aku aku juga aku kayak jelek banget di lab. Jadi. Uh, aku akhirnya nggak lanjutin lagi applicationku di Cambridge karena aku rasa itu bukan aku banget itu kerja di lab. Uh, terus, uh, terus yang kedua akhirnya kenapa aku milih UCL karena aku pas itu fundingnya cuma uh, fundingnya bisa hanya bisa, bisa salah satu universitas di Inggris yang bisa di cover tuh hanya di Imperial. Imperial uh, di London tuh di Imperial sama di UCL jadi akhir akhirnya I made a decision uh, aku ke UCL gitu jadi lebih ke funding sih makanya aku bilang kalau di awal kalau misalnya you can uh, actually make a list uh, apa aja funding yang ada universitas apa aja terus projectnya tipenya apa aja uh, you should go With it uh, terus di C11 gitu. Aku dulu di Singapura kalau uh, aku di Singapura hampir keterima tapi karena aku nggak dapet funding. Jadi kayak akhirnya ya udah aku di UCL gitu. Jadi lebih kayak dengan funding, tipikal projectnya sama, uh, ya sih funding sama tipikal projectnya Sama uh, satu lagi ya mungkin pertimbangan personal karena doing PhD is very very long process. Uh, you can you can't work on yourself either on only on yourself jadi support dari keluarga sama orang-orang terdekat tuh sangat salah satu hal yang perlu dipertimbangkan karena ini nggak cuma tiga tahun 2 atau dua atau tiga tahun nggak cuma satu dua tahun tapi it's like almost four years and it takes most of your time jadi salah satu yang pertimbangan adalah financial uh, personal matters dan juga uh, typical research project-nya itu yang kalau aku boleh bilang ya

Uh, mempengaruhi banget ya uh, mungkin bahkan sampai sekarang karena aku dikerja di rumah sakit jadi aku beberapa kali bahkan diminta sama NHS karena uh, aku bukan GP tapi after uh, the competence in GP when I apply for the HRA itu jadi mereka bisa tahu gitu kayak aku backgroundnya apa uh, uh, aku nggak ngerti mungkin Inggris mereka bisa tahu gimana jadi kayak karena uh, mereka sempat di awal-awal minta aku untuk redeployment untuk bantu uh, di kayak rumah sakit darurat di Indonesia apa ya uh, RS Kemayoran atlet Kemayoran ya ada di sini sempat namanya naik tinggal gitu tapi karena karena aku waktu pas itu lagi sibuk ngurusin study setup di satu rumah sakit di selatan Inggris jadi kayak uh, aku nggak punya waktu uh, dan aku juga kayak I'm not sure I can do I can work on two activities at the same time. Jadi, uh, itu mempengaruhi banget. Jadi, timelinenya terganggu jelas pasti. Uh, yang mostly itu sih beberapa kali diminta untuk redeployment untuk uh, bantu uh, rumah sakit daruratnya di Inggris. Tapi, uh, that's why like, uh, uh, aku mungkin lebih lakuin ke extracurricular activities yang itu nggak secara resmi, tapi sebenarnya diminta sih sama KBRI. Jadi, itu... Uh, yang aku lakuin waktu pas awal-awal pandemik uh, sampai sekarang tapi mungkin sekarang udah di sama uh, teman-teman yang baru ya yang baru di PPI gitu right yeah okay so I thought yeah I thought that was an interesting story because then um, the UK government did ask you to help out with the pandemic and that's interesting yeah it's an interesting part that was, that was definitely unexpected Ya, oh, very, gitu. very uh, iya, very very Aku aku juga nggak nggak nyangka bakal selama ini sih. Aku kira itu kayak awalnya cuma kayak flu biasa, ternyata turns out uh, itu bakal lama banget. Bahkan sampai sekarang, redeployment diminta sampai, du uh, sampai dua dua tiga kali karena ada outbreak. Tapi untuk sekarang udah lebih stable, jadi uh, udah lebih stabil lah tapi banyak uh, tapi karena mungkin ini akan berbeda ketika teman-teman aku yang di master karena mereka banyak face to face meeting jadi uh, banyak aktivitas meeting yang uh, banyak aktivitas kelas yang lebih online uh, yang lebih uh, diubah ke online tapi untuk aku sih gak ada um, uh, lebih ke diminta untuk uh, back to NHS itu sih scheme yang aku akhirnya nolak <laughs> karena aku nggak bisa bagi waktunya <laughs> gitu Okay. Uh, so thank you very much for your session, Dr. Atika. Yes, sama-sama. It's my pleasure. we the 35th minute mark, which marks the end of your sessions. Thanks a lot. Yeah, for, thank you so much. Um, uh, so yeah, yeah, if you have any questions, just feel free to drop me any email. You can ask me anything you want. Uh, I'm, I'm open anyway. Yeah. Yes. So participants, if you have any questions you'd like to direct personally to Dr. Atika, like this, uh, please save her email, which is down there. And I think we'll move on. Yeah, thank so you, Jonathan. Thank you, yeah, Dr. Alita. I should leave because I've got another meeting. So okay. yeah, right. have a good weekend. Thank you very much, Doc. Hope to see thank you soon. To so see you soon. Okay, so. I guess that, uh, that marks the end of our first session. So, in our second session, we'll be joined by Dr. Clarissa Magdalena. Dr. Clarissa Magdalena is taking her master's degree in global health policy at the London School of Economics and Political Sciences. I think she's here already with us. She's been with us since the beginning. Yeah. Okay. And so, hello, Dr. Clarissa. Or should I call you Dr. Chita? Yeah. Hello, semuanya. ya boleh panggil cita boleh panggil Clarissa juga boleh uh, terima kasih dokter Atika untuk penjelasannya yang tadi mengenai PhD di UK benar-benar uh, uh, menarik karena kepikiran juga nih soal PhD sebenarnya nah, terus kalau sekarang uh, saya akan berbagi mengenai master degree di UK uh, terima kasih pada dokter Selinta yang sudah mengundang cuma bicara di sini juga terima kasih pada Jonathan sebagai moderator. Oke langsung aja ya. Sebenarnya kan ini disuruh sharing soal master degree ini di di UK. Sebenarnya kalau di sini di UK ada beberapa tipe master degree ada ya. Yang pertama tuh kalau bilangnya coursework, jadi lebih banyak teorinya lebih banyak uh, kelasnya dibandingkan sama yang satunya lagi research base. Nah kalau research base biasanya nanti kita uh, di-assign sama satu atau dua supervisor terus nanti harus uh, ke lab atau misalnya uh, field work um, untuk melakukan research-nya, tergantung. Nah terus kemudian master juga ada yang full time atau ada yang part time Biasanya kalau di UK full time cuma satu tahun terus Kalau part time bisa dua tahun Ada yang sampai tiga tahun juga gitu Nah terus kalau master degree itu juga uh, Kalau teman-teman lihat uh, Lihat juga ada yang ada placement, work placementnya atau enggak Karena bisa membantu juga buat nanti ke depannya Nah, kalau ada tips-tipsnya buat cari misalnya master degree, yang cocok apa, misalnya ada website namanya prospects, bisa buat cari. Terus kemudian, kalau mau cari expertnya di mana sih, misalnya pengennya belajarnya soal kebijakan kesehatan, cari di Google-nya kayak gini, Google Scholar, terus label, terus search apa yang mau dicari, misalnya, misalnya ophthalmology, misalnya mau yang lain gitu. Terus, kemudian nanti, kalau dilihat di website-website universitasnya, uh, nanti ada program details-nya. Okay. Ini program details yang lagi uh, Global Health Policy. Itu satu tahun, ada juga yang cuma sembilan bulan, ada yang delapan belas bulan gitu. Oke, okay. nah kalau misalnya... ...academic environment-nya sendiri. Sebenarnya kalau sekarang... ...yang aku rasain kita lagi hybrid learning. Karena covid sendiri. Jadi beberapa lecture-nya itu online. Jadi udah di-record sebelumnya. Terus kemudian tapi ada seminar. Jadi kita kumpul biasanya 15 orang di satu ruangan. Terus kemudian kita diskusiin apa yang kita udah pelajarin. Jadi ada biasanya dikasih reading list, reading materials, uh, jurnal-jurnal apa yang harus dibaca atau section di buku apa yang harus dibaca, terus kemudian didiskusikan. Jadi kalau programku sendiri ya ini emang lebih banyak teorinya, tapi ada beberapa program yang lebih kayak uh, ke tempat-tempat kerja, terus kemudian atau ke lab, terus kemudian lebih melakukan itu. Nah, kalau ini sendiri emang kayak kalau tiap universitas kayaknya punya websitenya sendiri nanti buat mengakses material-materialnya, lecture-nya, kayak gitu sih. Kalau yang di sebelah kanan ini gedung di sini. Tempat tempat belajarnya banyak, luas, tapi mahasiswanya juga banyak. Jadi kadang rebutan tempat belajar juga. Nah, terus eh, kalau di S2 itu sebenarnya lebih banyak kita belajar sendiri. Kuliahnya sebenarnya paling cuma satu jam per minggu atau dua jam per minggu. Terus kemudian seminarnya juga paling cuma satu sampai dua jam per minggu. Terus sisanya harus belajar sendiri dan ngerjain tugas biasanya ada tugas akhir per semesternya. Uh, kalau LSI sendiri dia ngasih karir guidance. Biasanya ada event-eventnya sendiri. Terus kemudian ada juga kayak um, guide misalnya kalau misalnya gimana sih caranya nulis esai yang benar, apa, gimana caranya nulis catatan yang baik, itu juga bisa diikutin. Gitu, kalau misalnya mau improve, kalau misalnya ada waktu. Gitu. Terus selain akademik ngapain aja? Uh, mungkin sama kayak di UCL juga ada societies, kayak ada klub-klubnya gitu sebenarnya ikut beberapa klub tapi belum sempat ikut eventnya pernah sih ikut kayak ada klub um, perempuan politik jadi ikut kayak ada ada pembicaranya dia kerja di uh, UN ICR gitu Terus kayak berbagi pengalaman dia pernah kerja jadi di background di politik di UK gimana ceritanya kayak gitu sih terus kemudian banyak event-event juga ada yang event offline ada yang event online terus kalau mau volunteer juga bisa sebenarnya kalau aku sendiri pengalaman pribadi waktunya sebenarnya walaupun kuliah sama seminar sebenarnya cuma lima jam mungkin per minggu tapi sisanya kayak belajar sendirinya banyak terus kemudian ada waktu bolak-balik antara dari rumah ke kampus, terus ada waktu sosialisasi juga sama teman-teman. Jadi kadang habis juga sih waktunya gitu termandu. Nah, sebenarnya ini juga kan kalau kenapa sih kalau misalnya mau kuliah di UK, mau ambil S2K atau mau langsung S3K? itu kan harus ditanya dulu ya, eksplorasi dulu diri sendiri. Kenapa harus lanjut? Pertama, kenapa nggak PPDS aja? Kenapa harus belajar jurusannya? Bisa kebijakan kesehatan yang aku ambil, atau kenapa nggak ambil ekonomi langsung? Atau ambil misalnya public health misalnya? Terus kemudian, kenapa harus di UK juga gitu misalnya? kalau aku sendiri aku ambil kebijakan kesehatan karena emang pengen ambil ke arah social science-nya jadi emang mau lihat dari sisi yang non-klinis karena banyak ilmu yang non-klinis yang sebenarnya berguna juga misalnya kayak manajemennya terus kemudian uh, gimana kalau misalnya uh, resource yang kita punya tuh sedikit terus gimana cara baginya. Terus gimana caranya kerjasama sama organisasi internasional kayak WHO dan lain-lainnya gitu sih. Nah jadi kalau aku sih ada tips kayak eksplorasi dulu pilihan universitas sama jurusannya. Memang kan kadang kita banyak punya interest. Aku juga dulu punya banyak interest. Terus tapi akhirnya search cari-cari sendiri gitu di di Google kayak lihat-lihat jurusannya, lihat-lihat kursusnya uh, mana yang paling menarik dan pengen dipelajarin dan kira-kira nanti kalau karir kedepannya cocok nggak gitu kursusnya gitu sih pro sama kontra kuliah di UK sebenarnya pro nya enaknya uh, kalau master degree bisa satu tahun doang selesai kalau di Eropa banyaknya dua tahun kalau di US juga biasanya dua tahun tapi masalahnya karena satu tahun juga kadang rasa cepet ini aja udah tiba-tiba udah masuk semester dua lagi gitu kan terus kan kayak lo kok, kok udah mau beres aja gitu terus kontranya sih biaya hidup sama kuliahnya kan karena di UK jadi pound sterling itu udah paling mahal kayaknya sih dunia. terus um, pro nya benar-benar kalau di sini banyak ketemu sama mahasiswa mahasiswa luar yang lain dan itu membuka wawasan banget sih. Ini dulu waktu aku eksplorasi, biasanya bikin Excel, kayak misalnya tujuan kuliahnya kemana, terus apa aja yang diperluin buat daftar, karena banyak banget yang harus dipersiapin. Syarat mendaftar mungkin kalau ada yang masih ada pertimbangan mau mendaftar, biasanya daftarnya di periode-periode ini, jadi bukannya dari September sampai biasanya Maret, April gitu buat daftar buat tahun berikutnya. kita gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar buat tahun 2022, daftarnya sekarang sekarang ini. Um, biasa ada administrasi, biasa ini nanti di translate bahasa jangan lupa IELTS Academic TOEFL IBT ini nyiapinnya lama banget. Terus CV, personal statement, terus yang lain biasanya. Nah, nanti itu spesifik per universitas juga jadi dicari nanti. Again, kalau ada yang mau tanya bisa lewat email, bisa lewat IG, bisa lewat LinkedIn juga. Ini di kampus ada di gedungnya mas sendiri kayak gitu sih. So far itu mungkin oh ada tambahan karena tadi ada yang bahas soal beasiswa aku sendiri emang Puji Tuhan dapat beasiswa LPDP. Jadi kalau nanti ada LPDP lagi 2022, jangan lupa dibaca bukletnya. Ini bahkan menurutku sih daftar LPDP-nya persiapannya lebih banyak dibandingin daftar kuliahnya sebenarnya. Jadi nanti dipersiapin. Oke, mungkin kembali ke Jonathan. yes uh perfect uh, oh that was an amazing brilliant very it was a very in-depth i think presentation from your part dr chita um, i think i'd like to remind our participants that this webinar will be is recorded and will be uploaded to our youtube channel so we will share reshare this video so you can check out the slides each slides one by one and you can also reach out personally to dr. chita if, if you have any questions. Um, but yes, once again, if you have any questions you'd like to ask right now that you, we could discuss together, uh, please send your questions and messages to the chat column. and while we wait, i think dr. chita, i think we can have another discussion. we can have a talk about perhaps um, tell us about um, what got you into health policy and i also read in your linkedin that you are um, involved in the psychiatric division in the, in the department of psychiatry so perhaps talk us uh, talk a little bit about what got you into psychiatry and how are you finding that so far yeah well i kan have this internship uh, aku mulai apply magang di UI, terus uh, dapat uh, posisi magang di departemen psikiatri kan. Gitu terus memang ada interest di situ, udah dari lama. Uh, pengen tahu juga sebenarnya kalau klinisnya lebih dalam gimana, tapi kan itu sebenarnya udah pernah kita lewatin ya kalau klinis. Tapi kalau research sebenarnya kan cukup baru dulu pernah ikut research exchange cimsa juga di bagian psikiatri genetika tapi kalau psikiatri genetika of course lebih ke lab juga uh, dibandingin sama kalau researchnya lebih ke bikin uh, yang sebelumnya aku ini bikin modul jadi bikin intervensi gitu tapi intervensi yang lebih ke arah non klinis dan karena itu juga jadi lebih banyak membaca soal kayak intervensi-intervensi non klinis. Terus kemudian jadinya lebih banyak membaca juga tentang kebijakan ada kebijakan kesehatan jiwa. Misalnya membaca tentang oh ternyata di Indonesia juga udah ada undang-undang kesehatan jiwa walaupun sampai sekarang penerapannya masih minim karena kan tergantung sama lokal ya, pemerintah lokal kayak gitu. Terus kemudian pas cari-cari tahu juga, oh ternyata yang mengusulkan undang-undang kesehatan jiwa itu sebenarnya juga psikiater. Terus kan jadinya, oh ternyata klinisi itu bisa uh, masuk ke daerah politik juga, bisa masuk ke daerah uh, public health juga, bisa kerja di kementerian kesehatan, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya menarik, karena kan apalagi waktu kita pandemi COVID, kok kayak waktu kerja, ini pembagian pembagian sentif lah pembagian uh, PPI-nya kok uh, kayak gini gitu kan kayak uh, ada gap yang besar antara jadi klinisi sama jadi yang manajemen segala macamnya itu dan aku pengen lebih belajar ke arah sananya gitu jadi gimana caranya mengelola yang lebih luas dan Ultimately jadinya lebih menjangkau banyak orang dibandingin kalau klinisi kan satu persatu gitu. Jadi, uh, klinisi itu oke okay banget, bagus banget. Tapi non klinisi juga bisa sangat membantu dunia di klinis juga sebenarnya kayak gitu. Dan kenapa akhirnya masuk LSI? Uh, jadi kan cari-cari soal kebijakan kesehatan jiwa, kalau kita lihat di sini kan ada. Profesor Martin Nap, nah, di LSI, dia salah satu pelopornya kebijakan kesehatan jiwa gitu sih. Jadi, ya bersyukur bisa di sini. Semoga nanti uh, aku ambil course-nya semester ini. Jadi nanti baru bisa kasih feedback. Oke, okay, ya. Yes. Dr. So, Dr. Cita, are you in the UK as we're speaking? Yes. yes. Uh. Ya. Yeah. Okay. Ini sekarang lagi di gedung LSV di lantai 8. Ah, I yeah. see, I see. Oh, <laughs> yeah. that's a nice, that's a nice view out. Wow. Yeah, it's yeah. A bit foggy. So, it it does look a bit foggy from here even. Yeah. But is so you're just just about to start your one year program is that correct? Hmm, aku udah yang semester pertamanya udah kelar. Sekarang oh, lagi okay. semester dua. So, the so and your program is just is uh 12 months, it's one year long. Yeah, so to town, okay. Okay, so, um, do you have any uh, have you ever have you thought about your long term plans? Uh, will you decide to settle in the UK, or is that a viable option for someone who? Uh, is a master's candidate? Is it a, a viable career option to stay in the UK to be employed in the UK and um, continue living in the UK? Oke, okay. ya sebenarnya bisa 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 banget kalau misalnya nggak uh, terikat kontrak apa apa ya. Kebetulan kan aku terikat kontrak LPDP, jadi emang harus balik ke Indonesia cuma kalau memang enggak banyak sih sebenarnya mahasiswa Indonesia yang terus habis itu kerja di sini apalagi kalau mungkin kalau bukan jalur klinisi mungkin kan nggak usah lewat lab dan segala macamnya kalau emang nggak mau kerja jadi klinisi lagi ya jadi bisa menjadi organisasi-organisasi di sini tentu aja saingannya ya banyak juga sih cuma banyak yang bisa kerja di sini atau kerja di Eropa karena kan deket juga dan biasanya nanti bisa banyak ada kayak karir fair gitu yang bisa nanti buat apply kerja langsung dan banyaknya orang-orang apply kerja tuh sebelum sebelum S 2 nya selesai udah pada apply kerja dan biasanya udah pada dapat kita gitu sih jadi bisa banget kalau emang mau uh, nggak di Indonesia lagi dan emang waktu S 2 nya misalnya biaya sendiri atau soalnya kalau nggak salah sevening juga harus yang jadi nggak bisa di sini untuk uh, selama buat tahun gitu sih oke oke brilliant explanation um, along the way tercita did you ever thought about Taking a PhD program, or was it always a master's degree for you? And um, in some ways, could you maybe share about why you chose a master's degree in the end? So, um, yeah, kepikiran juga PhD. Uh, sampai sekarang juga masih kepikiran to ke apply PhD atau apply PPDs, gitu ya. Uh, nanti jalurnya bisa jadi. Beda, sebenarnya kalau personal opinion, hmm, kalau emang udah master degree dulu, terus abis itu sebelumnya udah pernah kerja dulu kan ada batasan umur, kalau PPDS itu ada batasan umur soalnya kan, dan beberapa beasiswa juga ada batasan umur. Tapi kalau misalnya nggak tergantung sama beasiswa, menurutku karena PPDS ada batasan umur, PPDS dulu baru nanti bisa. Ambil PhD, karena PhD biasanya gak ada Batasan umur gitu sih. Nah tapi kalau aku sendiri hmm, sebenarnya kalau di UK uh, Bisa PhD tanpa harus Master degree dulu sebelumnya Tapi karena aku kepikiran pengen Coba kerja dulu, jadi pengen Master degree dulu, terus kemudian Ambil kerja uh, Karena PhD biasanya nanti Komitmen waktunya lumayan juga kan 3-4 tahun jadi harus tahu betul apa yang pengen dipelajarin, apa yang pengen diteliti. Karena kalau nggak bisa burnout di tengah jalan, kan sayang juga misalnya udah dua tahun hampir, atau hampir akhir PhD, terus-terus itu burnout karena nggak mengerti, karena nggak interest sama topik penelitiannya, karena berhenti. Jadi kalau emang untuk mental health kita ya nggak apa-apa sih berhenti. Cuma tapi kan akhirnya harus Okay, okay, so I think that covers it, yeah. So, <laughs> Cita juga, you're still thinking about whether to take the PhD route or the clinician route, sure, which is completely different, and, um, and that fork will take you to vastly different places in the future. So, I think. I think you have time to decide, and also you have six months left in your program to see what you like and what you observe, right? So I think we talked a little bit about um, COVID as well as um, serious topics with Noctaratica. So maybe I think with you we could discuss a bit about um life in the UK as a student, because you mentioned that especially in London things get pretty expensive. So. Um, if you maybe talk a little about what the uh, how the funding was able to help you um, settle and does um, do you take things in the UK or are you part of specific um, programmes? Uh, I don't know, that gives you additional income for you to sustain living there. So maybe talk a bit about that, if you want to share. kalau aku sendiri emang uh, eh, kebetulan dapat beasiswa LPDP dan LPDP sendiri eh, menurutku eh, yang diberikan sangat amat cukup pinter-pinter eh, aja nyari akomodasinya gitu kan karena kalau share pasti lebih murah dan eh, tergantung gitu kan yang maunya gimana terus kalau makan kalau bisa masak of course lebih murah eh, kalau makan di luar benar-benar lumayan sih, soalnya kayak bisa tiga pounds, enam ribu, cuma buat satu sandwich yang sebenarnya rasanya uh, biasa aja gitu, mendingan beli roti tawar yang banyak terus. habis itu nanti bisa kayak bikin sendiri tiap hari gitu sih. Tapi kalau funding uh, so far kalau yang sangat amat cukup. Kalau dari sini sendiri. Um, kalau ada temen, beberapa temanku nggak um, ada nggak nggak ada beasiswa tapi bisa part time job itu juga bisa membantu ada yang part time job misalnya kayak di coffee shop kayak gitu sih um, Tadi ya oh ada beberapa jadi ada yang kayak part time jobnya juga bisa membantu karir jadi misalnya part time jobnya um, research assistant di sini juga ada. I see. So I think, um, as with anywhere else, life gets a lot cheaper if you can cook or you can at least prepare your own dishes and know how to spend your money, especially on food, because that's what sustains you. Right, so that's interesting. So we are rejoined by Dr. Selenka. So Dr. Selenka, please, uh, if you have anything to add or ask, uh, please do chime in. Um, our session with uh, Dr. Cita. We have ten minutes left um, to talk about uh, masters, the, the master's degree, taking the master's degree in the UK. Thank you. Nah, ini aku excited banget ini ketemu Dr. Cita lagi. <laughs> nanti ini uh, bisa sharing-sharing. Nanti kalau bedanya sih nanti kalau dokter Cita kan disertasinya term kedua ya, di situ. Hmm, kalau aku malah di term pertama disertasinya. <laughs> Semangat kece. Iya <laughs> jadi beda-beda ya tiap uh, unit uh, beda juga ya. Jadi mau apa hmm. namanya uh, modulnya itu beda-beda. Uh, yang jelas tadi udah digaris bawahi bold italic tadi udah sama dokter uh, Atika kalau misalkan ya kalian harus tahu uh, maunya apa gitu ya udah udah uh, istilahnya kayak udah nge, uh, bikin timeline sendiri juga gitu kan biar kayak tadi mungkin oh, ppds udah ada batas umur ya kan terus apa namanya tadi uh, biasiswa be pun ada batas umur gitu <laughs> cuman ya emang aduh uh, ya tergantung sih ya uh, tergantung uh, pribadinya masing-masing terus apalagi ya uh, keasikan master apa ya kita <laughs> enjoy nggak <laughs> so far enjoy, enjoy banget sih anjain-jaian aja. Tanya nggak ya? kepikiran, nggak kepikiran mau liburan pulang gitu. <laughs> Mendingan dihabisin di sini sih. Bener-bener, bener-bener. Ya. Tapi uh, ikut kayak satgas-satgas gitu nggak, kayak dokter atika gitu? Oh, ikut PP UK juga sih, tapi sekarang uh, di bidang ada bidang baru bidang advokasi kesehatan gitu. Oh iya, iya. Apa ya, jadi ya. masuk oh. ke situnya, ya? Jadi, masuk ke ya, asik sih, tapi emang harus ada istilahnya ekstrakulikulernya gitulah. gitu lah. Kalau misalnya kalian mau mau sebagai klinisi di UK ataupun uh, mau studying di UK, itu harus sih uh, tetap ada komunitas Indonesia-nya juga. Gimana pun, juga kan, kita uh, istilahnya foreigners ya di sana dan juga butuh apa-apa ini dokter cita minta dibawain kopi. Makasih banyak. Dibawain kopi luwak ini. Mungkin Ibu mau nyumbang kopi luwaknya juga buat ke dokter cita. ya sama-sama master dan sebenarnya saya apa kita pun juga diskusi ya tahun lalu ya gimana gini 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 ya nih ini aja gitu ya kan ya, gimana? ternyata asik banget nih sekarang sefrekuensi lah istilahnya oke okay. ditunggu dokter Selinka di sini iya segera deh sini dengan coffee luwaknya yeah. aja sih dari aku John oke okay, um. Perfect, I guess. So I think uh, Dr. Selinka and Dr. Chita have a little bit of history, and um, they are both um, uh, candidates of the master's degree in the UK and both in London. Yeah. Um, so, yeah, so I think, and I think a, a lot of things that have come up is uh, the CHIMSA program, the IFMSA program so i think uh, dr. Ratika has uh, she went through it and then dr. chita went through it and uh, dr. selinka obviously she had a, she went through it many times um, so my question would be if it's not too late for our participants in the room um, uh, what uh, what benefits did you think you received from joining exchange programs overseas was it the networking that was the most which was most beneficial? or was it the experience in general? or was it the chance of conversing in, an, in a different language or practicing your English? Or did you find a love for um, looking at opportunities abroad from the initial contact during your exchange program? Maybe talk a bit about exchange programs, which would be interesting for some participants here. nanti uh, dokter cita boleh mulai dulu um, menurut ke pribadi sih kalau research exchange nya selama sebulan itu lebih kayak bisa jadi kayak trial juga buat kita tahu sebenarnya kita kira-kira hmm, bisa ngaya uh, uh, satu tahun ke depan atau lebih banyak lagi gitu ke depan di negara lain terus kemudian juga Tergantung sih research exchange-nya. Tapi kan kebanyakan kalau research uh, kalau riset exchange lebih banyaknya memang non-klinis. Jadi kita juga lebih membuka wawasan tentang yang non-klinis, tentang lab misalnya, atau tentang yang lain gitu. Terus kemudian uh, jadi apalagi waktu itu karena kebetulan research exchange-nya juga di negara yang super di Kanada jadi kan super dingin di bulan Februari jadi kayak oh ternyata bisa juga nih tinggal di tempat winter sebulan gitu ternyata nggak apa-apa nggak apa-apa aja gitu Jadi lumayan sih jadi kayak lebih ke experience-nya uh, of course kalau dijaga baik-baik networkingnya juga akan stay kebetulan tapi karena emang uh, interestnya akhirnya berbeda jadi uh, dengan yang sebelumnya jadi nggak terlalu mendalami, tapi kalau kebetulan pas interestnya sama, harus dijaga dibina terus hubungannya sama yang kemarin-kemarin. Membantu -kemarin. juga siapa tahu nanti butuh buat waktu daftar, PhD misalnya recommendation letter dan sebagainya gitu. Bagaimana dokter Samika? Aduh, kalau aku cerita exchange program itu panjang ya. But I make it short ya. Yeah. Yang penting Uh, soalnya kan aku uh, pas lagi dulu uh, preklinik ya uh, preklinik dan sedikit pas koas, itu emang sering banget uh, setiap tahun makan <laughs> pergi buat research exchange or professional exchange gitu kan uh, for me itu pas lagi dulu sih to get a taste ya uh, dari uh, gimana sih medical uh, system di luar tuh gimana gitu terus Uh, gimana sih ini apa namanya uh, dari pasien-pasiennya karena pas lagi salah satunya juga uh, pas lagi di Itali pun beda ya kayak di sini kan pasti udah uh, tropical disease ya udah pasti lah kalau di Itali itu udah udah banyak juga pas lagi di pediatrinya emang lebih kasus ke uh, apa namanya uh, yang atau banyak terus habis gitu yang uh, yang kromosom mutasi kromosom yang dan lain-lainnya itu itu lebih banyak dari uh, apa genetik itu lebih banyak di sana jadi emang benar-benar membuka wawasan banget. Dan lagi uh, networking juga, alhamdulillah sampai sekarang aku berhubungan baik sama teman-teman uh, di seluruh uh, dunia, <laughs> di seluruh dunia. Dan uh, akhirnya saat uh, dan itu yeah, together test juga uh, jadi salah satu reason why I chose UK for apa to uh, to start this great global handling juga karena emang uh, dan lagi-lagi itu lihat uh, dari medical sistemnya gitu kan uh, gampang atau apa gimana gitu uh, work life balance-nya gitu dan emang benar-benar ngebantu uh, membuka side insight baru sih buat kalian-kalian uh, yang mungkin ada yang masih uh, belum lulus gitu atau masih undergraduate dan tapi kalau misalkan mau yang udah-udah-udah yang graduate udah fresh doctor fresh graduate uh, kalian kalau misalkan ada mau istilahnya mau uh, shadowing itu banyak juga tuh kayak um, AMO, terus IFMS-nya juga masih buka, terus uh, setiap rumah sakit pun juga masih buka. Cuman kalau misalkan mau lebih dalamnya, gimana prakteknya uh, di UK, nanti uh, ada sesi nggak sendiri. <laughs> gitu, John. Thank you. Uh -huh. So, actually, you ended right on cue and right on time. So, I think um, uh, this is where... session two with dr chita ends so thank you uh, thank you very much dr chita for uh, imparting with uh, your experience and um, your your insights on the topic of masters taking the master's degree in the uk um, so yes uh, again once again if our participants want to directly reach out to dr chita um, she's available through her social media links you can you have the LinkedIn, you have her email and her Instagram. Um, right here on screen, it's screenshot, you could copy it. So uh, it's remember these. So okay, I guess. So thank you very much, that Thank you, Doctor yeah. you. You very much, everyone. <laughs> I'll make sure I bring the white coffee you ask. <laughs> <laughs> All right. Um, thanks. Uh, is it my time, John? Yes. Already? So, yes. So okay. now we will begin our third session with Doctor Selinka Finlanda, who is our present director and also a master's degree candidate. So please, Doctor Selinka, you can start your uh, presentation. Floor is yours. Thank you. Uh ini udah udah kelihatan belum ya Soalnya kan ini, di Yeah, I can see it. Yeah, yeah, mm -hmm. Okay. Uh, one second, ini um, oh udah ya? Yeah. Oke, okay. alright. Uh, thank you very much uh, buat teman-teman yang masih uh, bersedia uh, ngelanjutin ocehannya uh, saya. Nanti ini saya jelasin di lebih detailnya ya. Kalau misalkan teman-teman kan tadi udah, udah bahas tentang PhD nih terus sama master degree gitu terus gimana sih kalau misalkan kita mau praktek gitu kan di UK tadi udah dijelasin dikit sama uh, dokter Tika kalau emang apa namanya emang secara resmi kita harus uh, secara resmi itu nanti official kita harus ikut uh, PLAP ya nanti aku jelasin dikit gitu tapi eh, apa nih yang aku juga mau poin emang benar-benar misalnya eh, banyak ya banyak jalan untuk sebenarnya Uh, mau uh, praktek gitu kan uh, sebagai dokter di UK gitu ya entah itu yang udah spesialis gitu kan entah itu yang uh, masih resident atau lagi research uh, di UK gitu ataupun uh, lagi itu tadi master terus PhD kayak gitu terus mau mau akhirnya di udah deh praktek aja gitu kan nah ini uh, aku lebih uh, jelasin lebih dalam lagi ya uh, jadi kan tadi udah ada yang nanya kan uh, gimana sih lab-lab itu gitu jadi ini ya, kalau misalkan, uh, oh ya, yeah, ini nama aku Selinka. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa email langsung juga di uh, ini ya email aku di sini gitu. Tinggal di screenshot aja nanti. Alright, uh, start uh, with this. Ini jadi uh, ya yeah, banyak banget ya kalau misalkan uh, UK itu emang terkenal meng welcome untuk para healthcare profession, professionals foreigner healthcare professionals gitu untuk kerja di UK. Jadi uh, istilahnya yang saya mau garis bawahin adalah uh, UK itu sangat terbuka dan istilahnya uh, masalah kayak multicultural itu sangat-sangat biasa di UK kayak gitu. Dari uh, dari yaitu uh, segi ethnicity, segi um, religion gitu mereka terbuka gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang mungkin Muslim atau uh, apa namanya uh, agama lain gitu itu uh, mereka sangat-sangat terbuka kayak gitu. Jadi ini oh nextnya gini. Jadi ya, uh, as I mentioned earlier, itu nanti kan kita harus going uh, getting through flap one ya, uh, PLAPs ya, uh, istilahnya ujiannya, ujian penyetaraannya. Nah, ujian penyetaraannya ini under GMC General Medical Council. Nah, nanti ini kayak se, apa bergerak sebagai seperti kki gitu, Eh uh, apa konsil kedokteran Indonesia kayak gitu nanti uh, seperti gitu kita harus melalui yang namanya ujian flaps ya jadi ini tuh ujian penyetaraannya ini uh, uh, applies for fresh uh, grade first graduate doctors ya yang udah internship ataupun yang belum internship terus abis gitu uh, yang lagi resident misalkan ya lagi resident terus decide uh, ya udah deh aku ngambil spesialis aja di luar kayak gitu lanjutinya di luar uh, itu nanti ujiannya lewat flap ini ya ujiannya flap ujian flap ini tadi nah kalau misalkan yang udah spesialis gimana gitu bisa-bisa aja uh, untuk ngambil flap cuman Uh, nanti startnya dari awal kalau mau spesialis gitu training trainingnya dari awal cuman bisa aja ngambil ujian prep ini bisa cuman ada uh, apa namanya ujian lain yang sesuai dengan kompetensinya spesialisnya gitu jadi langsung ujian spesialis kayak gitu jadi pas lagi udah lulus keterima dan ya udah jadi spesialis di UK kayak gitu spesialis di bidang itu gitu. Kalau di sini, ini fokusnya ke, sekarang fokusnya di PLEP ya. Karena uh, paling gampang, paling murah, paling cepat, itu adalah PLAP. gitu. Nah, yang harus di garis bawahin juga, PLEP ini bakal berlangsung sampai 2023. Jadi kalau teman-teman mau uh, segera, istilahnya mau benar-benar mau praktek di UK, terus benar-benar udah komitmen, uh, as soon as possible lah uh, apa namanya plep ini karena nanti setelah itu akan diganti sama UKMLA which is nanti kalian saingannya sama uh, graduate British graduates gitu karena kalau misalkan plep one plep two ini ya udah hanya IMGs doang international medical graduates aja saingannya tapi kalau misalkan udah UKMLA udah bareng lagi sama British uh, graduate jadi saingannya tambah banyak kayak gitu Istilahnya, terus next uh, requirement-nya apa? Uh, paling gampang adalah, ya, ini tadi uh, untuk lab itu sertifikasi, ya, sertifikasi dari uh, STR, kayak gitu. Pokoknya, udah lulus, udah lulus dokter, ya, udah udah menggandeng uh, apa, title dokter gitu, ya. Jadi, ada STR, nah terus habis gitu ada sertifikasi bahasa Inggris. Sertifikasi bahasa Inggrisnya ada dua cara yaitu dari IELTS sama OET ya. Kalau IELTS ini overallnya, nya kalian harus dapat minimal 7.5 ya. Yeah. Jadi nanti dari uh, apa namanya reading, speaking, writing, uh, listening itu kalian minimal harus 7 dan overallnya harus 7.5 uh, cannot below than that gitu ya. Jadi nggak bisa 6.5 gitu. Writing nya 6.5 tapi overall kalian 7.5 um, apa namanya overall 7.5 mungkin speaking speakingnya kalian 9 atau readingnya kalian 9 gitu tapi writing 6.5 itu nggak bisa nah kalau misalkan OIT yang occupation occupation oh sorry occupational medical medication test ini ini jadi kayak sertifikasi bahasa Inggris yang khusus untuk tenaga medis ya jadi dokter bisa dokter bidan perawat itu bisa ngambil ini ya nah OIT ini dengan overallnya B Uh, jadi gampang aja. Kalau misalkan udah sudah punya ini, udah punya bekal ini, kalian udah tinggal bikin account, ngebuk book uh, tanggal untuk ujian Plep nya Kayak gitu. Nah, uh, apa namanya sedikit tentang uh, Plep 1, uh, Plep 2 ini. Jadi Plep 1 ini ujian teori ya, kayak CBT pas lagi UKD atau WKPBD. Jadi nanti kalian uh, ujiannya uh, melalui 180 multiple choice questions yang passing grade-nya uh, biasanya ngikutin perangkatan tapi ya apa namanya uh, presentasinya 70 70% ya. Jadi uh, sekitar 126 uh, questions harus benar. Nah, jadi e, kalau misalkan udah ujian Plep 1, baru kalian bisa booking untuk ujian Plep 2. Jadi bukan kayak di Indonesia yang e, UKMPPD-nya kan e, ujiannya kan misalkan hari Senin gitu. Terus habis gitu OSCE-nya hari Rabu gitu. Tinggal beda dua hari. Enggak, enggak kayak gitu. Jadi e, untuk membooking OSCE-nya atau Plep 2-nya itu kalian syaratnya adalah harus lulus Plep 1-nya dulu gitu. Nah ujian plep one ini nggak cuman hanya ada di UK ya, jadi ada di beberapa negara dari Mesir, Dubai, Pakistan, India, uh, terus habis gitu ada, uh, apa, ada negara, beberapa Kanada kayak gitu dan lain-lain. Uh, ini bisa uh, ada di mana-mana. Cuman uh, waktunya itu tergantung dari negaranya. Jadi maksudnya apa? Uh, kalau misalkan di UK, misalkan nih uh, di UK itu pasti satu tahun ada empat kali, ya empat sampai lima kali, tapi minimal empat kali dalam satu tahun. Booking uh, kuotanya juga cepet banget fullnya. Nah, kalau misalkan di uh, negara lain, uh, as I said earlier itu apa namanya sesuai Negaranya, ya, jadi misalkan Mesir ini sanggupnya berapa kali gitu? Tiap tahun juga beda. Jadi, misalkan untuk 2022 ini, mungkin Mesir menyanggupi hanya dua kali menyelenggarakan pelepuan. Nah, kalau Dubai, mungkin tiga kali kayak gitu. Tapi biasanya minimal dua kali dalam satu tahun. Jadi kalian harus segera, istilahnya, booking, eh, bikin akun GMC-nya dulu, biar bisa ngelihat mau tes di mana kayak gitu, dan ada kuotanya di mana kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah lulus, tadi kan boleh baru boleh ujian plaptu. Nah, plaptu ini osce ya, ya uh, ujian osce gitu. Nah, ujian OSCE-nya ini nanti ada 18 stations ya, ada 18 pos. Nanti dua posnya istirahat. Jadi kalau misalkan, jadi nanti kalian uh, apa namanya uh, istirahat? Uh, sorry uh, passing grade-nya itu juga harus minimal uh, posnya harus min, uh, lulusnya 11, 11 pos gitu ya. Jadi ya jangan sampai mepet banget 11 gitu ya, mungkin 12 gitu lah. Jadi istilahnya boleh salah posnya tiga lah, 3 sampai 4an gitu. Nah, karena dua posnya kan dua pos lainnya kan istirahatnya. Jadi uh, harus harus udah persiapan lah kayak gitu. Nah, kalau ujian PLEP tuh ini hanya ada di UK ya. Biasanya senternya adalah di Manchester. Ada dua dua center di Manchester ini. Cuman tergantung sama uh, kuotanya per tahun juga, mereka biasanya uh, ngebuka uh, beberapa center. bisa aja di Oxford, bisa di London, bisa di Birmingham. Tergantung nanti di website GMC-nya update-nya gimana. Tergantung kuotanya, ya. Jadi, pokoknya intinya adalah ujian 2 ini hanya ada di UK. Oke, okay? setelah itu kalian udah lulus, fully registered, ya. Jadi, kalau misalkan untuk... Uh, balik ke pathway-nya lagi ya mungkin ada yang nanya juga tadi nah kalau misalkan kalian udah punya intern uh, sudah udah ngantongin STR uh, setelah internship ya yang udah udah full registration gitu istilahnya kalian boleh banget uh, ujian plat one sama plat two ya dari GMC nanti kalian uh, kedudukannya pas lagi praktek uh, bisa di foundation year two sama atau enggak bisa ngambil non training post tergantung nanti nanti kalian mau apa namanya tergantung nanti kalian bukti internshipnya diterima apa enggak sama GMC, kayak gitu tapi intinya adalah foundation year itu sama non training post ini start start karirnya kalian ya jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang belum internship ya bisa-bisa aja cuman nanti apa namanya harus dapat rekomendasi dari universitasnya, kayak misalkan e, dari dekannya kayak gitu dan nggak cukup dari dekan, dan nanti e, ada tiga rekomendasi pokoknya intinya dari dekan, terus ada dari pem, e, wadeknya, terus sama pembimbingnya kalian gitu. Itu yang harus kalian penuhi kalau misalkan belum internship, ya. Nanti kalau belum internship e, kalian, oh, walaupun udah ujian e, yang udah lulus, nanti kalian harus Uh, starting karirnya adalah foundation year one, which is yang setara sama internshipnya. British graduates dari situ, uh, kalau misalkan udah selesai. Nah, kalian mau, misalkan ngambil spesialis nih ya, ngambil spesialis um, itu uh, apa namanya? Bukan beda dari uh, spesialisnya di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan kita nih daftar ke UI gitu kan, kita daftar ke UNER, UB, UGM, mereka kan bukan semua. Nah, tapi kalau misalnya di UK itu nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau di UK itu adalah e, langsung ke Royal College-nya. Jadi maksudnya kayak perhimpunan spesialisasinya masing-masing kayak gitu. Jadi contohnya misalkan, e, let's say mau ngambil jantung gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan e, perhimpunan jantung Indonesia itu kan perki ya. Nanti kita kalau di UK itu, kita daftarnya ke perkinya langsung. Jadi bukan universitas misalkan tadi kayak dokter Tika ke UCL gitu enggak enggak kayak gitu atau kayak dokter Cita gitu ke LSI gitu enggak kayak gitu. Jadi kita harus daftarnya lang langsung ke uh, perhimpunan spesialisasinya masing-masing. Nah, uh, apa requirement-nya itu juga per spesialisasi itu beda-beda ya. Uh, jadi misalkan nih kalau misal uh, kalian mau ngambil jantung ya kayak tadi. Nah, jantung ini requires rotation Uh, apa namanya di internal medicine let's say six months kayak gitu enam bulan gitu dan itu yang dimaksud rotationnya itu adalah pas 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 waktu lagi kalian prakteknya itu di UK bukan pas lagi di Indonesia kayak gitu jadi yang dianggap adalah pas lagi kerja di UK-nya jadi nanti pas um, misalkan nih kalian mau ngambil jantung tadi terus uh, requirement-nya adalah six months in internal medicine terus three three months-nya di um, general surgery kayak gitu kan nah ternyata pas lagi kalian foundation year tuh itu kalian cuma tiga bulan di internal medicine otomatis kalian harus nambah dong untuk memenuhi syarat itu nah nanti kalian bisa nambah untuk non training post ya kayak misalnya ptt nya gitu jadi um, apa untuk menambah rotation uh, untuk memenuhi, memenuhi syarat tersebut jadi emang emang per departemen itu beda beda ada yang minta 8 bulan di orto ada yang minta enam bulan di internal medicine ada yang minta tiga bulan di opcin, kayak gitu-gitu. Jadi, emang beda-beda setiap departemennya. Ada yang uh, nawarin uh, apa namanya, now, eh, uh, apa requirementnya itu kayak ada ujiannya, ada yang enggak, ada yang interview, ada yang enggak, tapi mostly interview ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya kalau misalkan kalian udah lulus nih udah apa udah training masuk spesialisasi baru masuk spesialisnya itu nanti tinggal dijalanin aja sesuai durasi spesialisasinya masing-masing kayak gitu kalau misalkan di UK nanti kalian berkesempatan untuk melanjutin sekolahnya sebagai konsultan biasanya yang spesialis spesialis ini cuma bentar doang jadi biasanya udah langsung ambil konsultan dan tapi ada departemen-departemen uh, yang uh, istilahnya yang sangat yang uh, akan selalu dibutuhkan UK itu kayak uh, GP ya GP-nya itu spesialis ya bukan kayak di Indonesia kita lulus jadi GP itu nggak kayak gitu tapi kita harus uh, spesialisasi kayak gitu nah ada GP ada anestesi hmm. ada psikiatri, um, psychiatry kayak gitu sama emergency medicine itu mereka departemen-departemen uh, yang akan selalu dibutuhkan sama UK dan juga dan juga akan selalu istilahnya pas lagi residensi itu nanti istilahnya salarinya lebih lebih besar daripada departemen yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya tertarik masuk di bidang itu sangat sangat banyak kesempatan kayak gitu intinya. Nah tadi ini yang kita istilahnya pathway paling gampang ya. Ini kita, ini English, English Certificate untuk uh, harganya sekitar seginian. Uh, kalau misalkan uh, IELTS Academic, ya, ada paper-based test, ada yang computer-based test. Jadi tergantung uh, lembaganya, bisa British Council, British, uh, bisa yang lain-lain, itu harganya range sekitar segini soal OIT juga sekitar segini. Nah kalau misalkan udah English certificate-nya udah udah dipegang, uh, nanti kalian bisa bikin account GMC dan juga kalian harus verify your medical school uh, and have Epic verification. Nanti ada listnya uh, medical schoolnya kalian udah ke list apa belum, kayak gitu. Nah terus setelah Uh, udah booking eh, sudah bikin account di GMC, baru kalian berkesempatan untuk booking your PLEP one your PLEP one nanti uh, di sini uh, PLEP one ini expiration date-nya ada dua tahun ya jadi kalian diberi kesempatan sebanyak empat kali jadi kalau misalkan gagal sekali uh, mau ujian kedua tetap bayar gitu ya terus setelah misalkan dua tahun pun kalian misalkan gagal nah misalkan udah udah gagal dan lebih dari dua tahun kalian akan ulang di step awal yaitu yang English certification ini sama bikin account baru. Nah, kalau misalkan tapi udah lulus plep one-nya kalian bisa langsung booking plep 2-nya. Pengumuman plep one ini biasanya 4 sampai 6 minggu. Jadi emang cukup lama. Kalau misalkan Pleb 2 ini sama pengumumannya 4 sampai 6 minggu juga. Eh, apa namanya? attempts juga sama 4 kali dan eh, harus eh, di bawah 2 tahun dari Pleb 1 ini. Nah, kalau misalkan nggak lulus pleb 2-nya dan udah lebih dari 2 tahun dan 4 kali percobaan, kalian boleh lagi apa bikin akun baru tapi dengan syarat kalian juga akan bikin seperti surat bahwa kalian masih layak praktek sebagai dokter gitu. Nanti di uh, supervise apa dibawahi uh, sama employer dulu kalian pas internship atau yang E, kerjaan kalian sebelum e, apa, daftar ini gitu, misalkan kalian udah udah kerja dua tahun di RSPAD gitu atau Resident e, Mata di e, UGM kayak gitu e, apa namanya nanti kalian mintanya di situ gitu baru boleh bikin account lagi dan ujian lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah lulus 2-nya ya udah udah selesai berarti kalian udah uh, terdaftar istilahnya udah boleh praktek di UK. Nah, untuk GMC registration-nya ini harus terdaftar ya kayak jadi kayak keanggotaan dan sama uh, license-nya kalian gitu. Nah, nanti baru bisa buat apply for NHS job Terus eh uh, visanya kalian juga harus dirubah jadi ke TIRTU. TIRTU yang buat kerja dan untuk tenaga medis kayak gitu. Ini uh, harganya uh, kita akan bahas di next slide ya. Jadi intinya gampang eh uh, udah punya uh, sertifikat bahasa Inggris, bikin akun GMC terus habis gitu eh uh, verify medical school, dapat uh, keanggotaan secara internasional, habis gitu booking plan 1, ujian plan 1, lulus booking plan 2, ujian Lab tuh, terus abis gitu kalau misalkan udah selesai, tinggal daftar e, registrasi keanggotaan aja, terus baru ngurus visa kalian. Nah setelah itu Uh, ini tadi yang udah dibahas nih, kan, misalkan beberapa lembaga ya, ada British Council, ada ILF, ada IDP, sama ada UIT. OIT. OIT-nya ini ya, uh, hanya ada di Medan ya, kalau OIT ini, uh, dan harganya mengikuti Australian Dollar. Jadi tergantung uh, apa rate-nya saat pas lagi daftar ya. Jadi ini uh, katanya sih emang agak lebih gampang karena kita udah familiar kan sama uh, beberapa. Terminologisnya kayak gitu, nggak kayak IELTS kan ya harus um, reading atau uh, listeningnya itu kan bisa macam-macam tuh kayak misalkan uh, apa namanya, jadi kayak bisa tentang environment, tentang teknologi kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Cuman kalau OIT ini benar-benar fokus untuk uh, tenaga medis, jadi benar-benar medical terminologis nah ini tadi uh, verify Your medical school uh, bisa di screenshot atau bisa uh, cek di instagramnya kita untuk ngecek uh, universitasnya kalian lagi kalau misalkan apakah udah terdaftar apa belum karena kalau belum terdaftar sama sekali nggak ada di enggak ada di list ini kalian harus uh, daftar sendiri ngehubungin universitasnya ke io nya international office ya atau ke uh, pendidikan gitu ya ke pendidikan untuk mendaftarkan fakultasnya secara internasional kayak gitu itu urusannya sama universitas nah eh, tadi untuk masalah persiapan kalau misalkan flap one flap two itu kita udah eh, apa bisa membantu dengan WH Medical eh, nanti tinggal kalian eh, save WhatsApp numbernya kita untuk preparationnya gitu terus habis gitu kalau buka buat yang medical English course itu sangat bisa sangat bisa banget ya kalau misalkan teman-teman yang udah udah bikin udah komitmen Oke okay, aku mau berangkat nih tahun ini gitu tapi aku mau poles lagi bahasa Inggrisnya especially in medical English ya, sekarang kan ada beberapa yang nggak tahu uh, istilahnya nggak tahu pronouns uh, ini terus habis itu uh, uh, don't know how to call an ambulance, don't know how to call an emergency, kayak gitu how, don't know how to break a bad news, kayak gitu prescription in the UK juga beda. Jadi nanti uh, diajarinnya di medical English course ya. Uh, apa namanya untuk yang 2-nya, kita juga uh, istilahnya bisa bantu untuk intensive course-nya selama dua minggu dengan harga segini untuk full package. Kalau misalnya medical English course hanya cuma cuman 250.000 per bulan. Nah, kalau misalkan lebih lanjutnya nanti tinggal uh, dihubungin aja WhatsApp kita. Biar uh, tahu arahannya gimana. Nah, terus uh, tadi uh, daftar keanggotaan nih, daftar keanggota keanggotaan ini uh, apa namanya ter, uh, tergantung sama uh, ijazah kedokterannya kalian ya jadi misalkan eh, kayak misalkan gini eh, apa namanya kalian eh, ijazah eh, ijazah dokternya itu 2018 ya At 2017 let's say ya 2017 terus kalian baru lulus eh, ujian pleb semuanya ini di tahun 2023 berarti kan 2007 2018 19 20 21 22 23 berarti kan 6 tahun Post, uh, apa namanya ijazah kalian keluar. Nah, kalau misalkan seperti itu case-nya, nanti keanggotaan uh, GMC-nya kalian harus bayar uh, sekitar segini, 408 pound sterling. Nah, tapi kalau misalkan kalian lulusnya di 2019, ya, terus hmm. eh, sorry ijazah dokternya itu munculnya 2019, nanti eh, uh, kalian tinggal eh, uh, apa namanya eh, uh, daftarnya ini yang ini yang di bawah lima tahun ini sekitar eh, uh, 156 pound sterling karena kan 2019 nih 2020 2021 2020 2021, 2022, 2023. Berarti kan masih 4 tahun. Jadi uh, kalian daftar keanggotaannya adalah 156 pound sterling kayak gitu. Karena emang beda uh, apa namanya eh uh, uh, harga pendaftarannya. Nah, jadi uh, ini ya. Uh, apa namanya? Untuk totalnya ya, istilahnya sebesar ini. Nah, kayak dari IELTS Academic, terus habis gitu isi uh, yang verification itu loh tadi. Terus habis itu misalkan kalian mau ambil club course-nya gitu ya kan. Terus mau ambil apa namanya? Uh, ujian plebnya di Egypt misalkan, ya uh, dalam pandemi ini kalian tetap harus uh, daftar visanya kalau nggak salah pun elektronik, tapi uh, cuma sekitar segini dan lebih gampang uh, masuknya daripada ngurus ke UK. Nah uh, daftar uh, 1-nya pun juga sekitar seginian. Terus nanti buat karena ujiannya ada di UK aja, jadi kalian harus daftar UK visa tergantung bayarnya ya. Jadi kalau misalkan mau biasa, regular atau priority itu tergantung beda harganya. Tapi kalau ini, ini yang standar biasa ya dan ini uh, ujian plep nya sendiri ya jadi kalau misalnya kalian gagal plep ya bayarnya nanti sekitar segini lagi gitu gagal plep ya jadi gagal, apa bayarnya sekitar segini lagi untuk ujiannya lagi untuk GMC registration, uh, ini yang di under uh, five years ya, jadi sekitar 3,1. Terus nanti kalau misalkan udah uh, fully registered, ya yeah, officially registered uh, to practice ini in UK, nanti kalian harus ngurus visa tier 2-nya, which is yang more expensive than uh, visitor visa ya. Jadi uh, sekitar 4,6. Dan lagi uh, kalian harus butuh one translator uh, for your certificates, for your um, For your ID, national ID, for your birth certificate, mostly for certificate, ya. Yeah, jadi ijazah, terus kakak KTP, kayak gitu-gitu ya. Yeah, uh, apa namanya banyak uh, di situ. Ya, yeah, sponsor letter Lalu itu per dokumen range nya dari harga 65 sampai 100. Uh, jadi tergantung. Jadi ini sialnya kotor yang gitu. Nah, uh, jadi kayak misalkan hmm. tadi kan udah mungkin dibahas sama Uh, Dokter Tika sama Dokter Cita tentang studinya kayak gitu-gitu. Nah ini kita lebih ke uh, profesionalismenya ya. Jadi kalau misalkan work in NHS as a doctor gitu ya, fully registered as a doctor, kalian yang jelas working schedule-nya udah jelas. Ya lebih jelas, misalkan uh, bukan ngejelek-jelekin di Indonesia ya, tapi uh, udah jelas aja. Walaupun kalian istilahnya baru mulai kayak gitu. Uh, ada retar, rota requirements-nya kayak gitu ya. Istilahnya ada jam kerjanya per minggu sekitar sekitar 48 sampai 56 jam kayak gitu. Terus uh, kalau misalkan um, Pas lagi kalian masih, uh, pas sekali lagi di GP, eh, sorry, pas kalian masih foundation atau PTT itu tadi non-training post, kalian dalam sebulan pasti ada uh, on-call-nya ya, 24 uh, sehari on-call kayak gitu. Tapi kalau kalian udah masuk uh, residency atau training, nanti kalian uh, at least minimal dua kali on-call-nya kayak gitu, dan juga uh, harus ada. Harus ada istirahatnya kalau misalkan kalian apa long shift kayak gitu. Terus untuk masalah cuti paling enak ya jelas jelas juga dan manusiawi. Jadi kalau misalkan kalian mau training, kalian mau training ataupun udah selesai udah jadi spesialis atau masih foundation year, kalian jelas pasti akan dapat annual leave ya cuti tahunannya. Uh, jadi cuti tahunannya starting di 27 hari sampai 33 hari. Jadi sistemnya NHS itu semakin lama kamu kerja di NHS makin banyak benefitnya. Jadi 27 hari ini untuk foundation year one. Ya, yeah, jadi kalau foundation year two nanti kalian dapat 28 hari. Non training post bisa non training post bisa uh, dapat sekitar 20, 28 sampai 30 hari per uh, anumnya plus itu pun juga ada uh, cuti di paid bank holidays. Jadi kayak istilahnya tanggal merahnya gitu lah. Tanggal merahnya. Nah, kalau misalkan uh, kalian mau gitu ya, kalian mau uh, kerja saat bank holidays kalian pun nanti uh, bisa tergantung rumah sakitnya ya tergantung rumah sakitnya, uh, istilahnya deal-dealannya itu gimana, misalkan mau uh, tambah salari ataukah uh, apa namanya bisa cutinya diganti di lain waktu kayak gitu, itu sangat bisa kayak gitu karena emang harus uh, jarang ada yang kerja di paid bank leave ini gitu paid apa bank holiday sorry Nah, terus kalaupun sakit juga ya dapat cuti sakit ya. Nanti kalau misalkan kayak kalian cuma baru kerja di NHS satu tahun, nanti kalian bisa tuh dapat cuti satu bulan dengan full gajinya bisa atau dua bulan cuti Den, hanya dengan uh, setengah gajinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah lebih dari uh, satu tahun, of course as a uh, as segment as before, itu tergantung uh, semakin lama semakin lama kamu kerja di NIA, semakin banyak benefitnya. Kayak gini istilahnya. Nah, untuk teman-teman yang uh, udah udah punya dependents ya untuk anak Entah apa cewek pasti ada materna, maternity leave ya. Nah kalau misalkan untuk cowoknya itu juga dapat parental leave ya. Jadi selama eh, anak kalian dari lahir istilahnya sampai anak kalian besar eh, menginjak 18 tahun, nanti per tahunnya dapat satu minggu cuti untuk mengurus anak luang. Nah, terus abis gitu studi lift. Nah, ini uh, apa namanya kalian, misalkan lagi uh, training gitu ya, uh, di orto. Terus abis itu mau ikut um, conference-nya di Dubai, kayak gitu. Itu bisa banget kalian uh, ikut, gitu. Terus apa uh, namanya, bisa dengan cuti, angin cuti. Terus beberapa uh, rumah sakit dan beberapa departemen juga bahkan menawarkan kayak disponsorin. Jadi, uh, tapi uh, apa namanya, jatuhnya ke Uh, reimbursement gitu, jadi misalkan uh, apa namanya, kalian mau ngambil conference ya di Dubai kayak gitu, nanti kalian bisa nge-reimburse uh, akomodasinya kayak gitu, biaya pendaftarannya kayak gitu, itu enak banget udah dapat studi leave, kayak gitu nah, terus uh, kalau masalah gaji uh, masalah gaji itu beda-beda ya uh, setiap apa namanya Uh, tahapannya. Tapi yang jelas kalian akan dapat gaji uh, once you start your career practicing in the UK kayak gitu. Jadi sekitar seginian. Ya kalau foundation training um, apa range harga uh, salary-nya dari eh uh, 28 grand sampai tiga, uh, 33 grand ya di sekitar segini. Dan per bulannya uh, kalian bisa dapat 2400 sampai 2000 2700-an per bulannya. Nah, terus habis gitu jelas residensi juga kan nggak cuma satu tahun kan, makanya ini juga di range juga. Jadi starting dari 39 ribu sampai 53.000 kayak gitu. Specialty dokter juga kayak gini. Ya, konsultan pun bahkan akan bertambah seperti ini nah kalau misalkan kalian dari jadi, uh, jadi GP ya GP itu yang apa spesialisnya yang uh, kayak istilahnya family medicine sih nah kalau GP uh, apa di UK pun udah besar juga uh, gajinya istilahnya udah bisa memenuhi banget gitu nah kalau misalkan masalah uh, average monthly cost-nya, ini gimana kayak outside London sih sekitar sini tuh udah hidupnya enak banget lah uh, ini yang yang ini ya kayak misalkan uh, apa namanya nggak uh, yang entire place biasanya itu yang apa sharing kayak gitu apa namanya uh, yang apa uh, accommodation uh, hospital accommodation juga ada ya terus ya ini pun udah 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 nyaman lah udah nyaman udah enak banget 1.300. tiga ratus ini exchange rate nya 1.800 ya nah gimana kalau misalkan kita dapatnya di London Nah, kalau dapat di London itu otomatis karena e, biayanya tinggi, biaya hidupnya tinggi, pasti juga gajinya akan dilebihkan juga. Jadi, sekitar dapat ekstra 2.000 sampai 4.000 per tahunnya. Jadi, nggak usah khawatir, e, apa namanya, kalau di kota besar itu pasti menyesuaikan, kayak gitu. Nah, e, udah selesai, e, gitu aja. Nanti kalau misalkan masih bingung, nanti boleh tinggal e, kontak WhatsApp kita. Terus kalau misalkan kalau masih bingung-bingung juga bisa email ke aku juga nggak apa-apa. Uh, lagi dan lagi aku lebih responsif ke email ya, lebih ke email. Terus um, ya yeah. uh, udah gitu aja John. <laughs> thank you. Yes, uh, perfect. Uh, thank you very much, I think your presentation was very expansive and um, a very comprehensive. And so I think we are exactly on schedule so i think um uh unfortunately we do not have any more questions on the in the chat column but participants once again feel free to reach out to our whatsapp number uh, or send us our email um to, to ask your questions and we'll be in touch with you uh, as soon as possible and so um unfortunately then that, that means this Ends today, today's insightful webinar session. Once again, we would like to thank Dr. Atika, Dr. Clarissa, and Dr. Selinka for imparting with information, which I'm sure would prove uh, immensely useful for everyone in here. And one final plug before ending the session don't forget to follow our social media links for the latest updates and information so you don't miss out on any application deadlines or future webinars. Um, uh, we've also promised uh, door prizes, so, our door prizes will be announced shortly on our Instagram. So you'd want to follow our social links for that. And full recordings of this webinar will be uploaded to our YouTube channel, the link of which we will share via our social media outlet. So once again, don't forget to follow us. We hope to see you all as full-time practitioners in the UK someday. Maybe master's candidates or PhD candidates as well. Consult with us about work opportunities as medical professionals in the UK via our WhatsApp. Um, it's been a huge pleasure in moderating this event. And um, good evening, everybody. Thank you very much. Bye, all. Thank you. Dog. Goodbye.